Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan uswatun hasanah bagi kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal musyahidun al-kiram. Adapun tema kultum atau kurma saya pada hari ini adalah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada bulan Ramadan. Sahabat kurma rahimakumullah, bulan Ramadan di samping bulan diwajibkannya umat Islam laksanakan ibadah puasa, yang mana juga pada bulan ini banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi khususnya bagi kaum muslimin. Adapun beberapa peristiwa penting yang terjadi pada bulan Ramadan, yang pertama adalah nuzulul Quran. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran dan sebagai petunjuk bagi manusia, dan menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Peristiwa turunnya Al-Quran diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira, yang mana beliau didatangi oleh Malaikat Jibril. Lalu Malaikat Jibril mengatakan Iqra, lalu Nabi menjawab Ma'ana Biqari. Setelah beberapa kali akhirnya turunlah ayat yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Inilah yang menjadi dasar turunnya Al-Qur'an sehingga sampai sekarang Al-Qur'an masih kita amalkan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayuhal musyahidun al-kiram, sahabat kurma rahimakumullah. Lalu yang kedua adalah perang Badar, yaitu perang penentu hidup mati agama kita ini atau agama Islam. Ketika itu pasukan kaum muslimin berjumlah 313 orang melawan pasukan musyrikin yang berjumlah 1000 orang. Dari segi jumlah mungkin jauh sekali perbandingannya dengan pasukan kaum musyrikin, tetapi dengan keimanan yang kuat serta doa dari kaum muslimin sehingga Allah mengutus pasukan malaikat untuk meluluh lantahkan pasukan kaum musyrikin sehingga kemenangan diraih oleh umat Islam, sehingga Islam tetap jaya sampai sekarang ini. Ayuhal musyahidun al-kiram, sahabat kurma rahimakumullah. Peristiwa selanjutnya yaitu Fathul Makkah, yaitu penaklukan kota Makkah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ribuan kaum muslimin memasuki kota Makkah bertujuan adalah untuk menghapuskan segala kemusyrikan yang terjadi di wilayah Jazirah Arab, khususnya di kota Mekah. Adapun misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan kota Mekah tiada lain dan tiada bukan adalah bukan ingin membalas dendam, tapi ingin menghancurkan berhala-berhala yang terdapat di dalam Ka'bah. Ini merupakan contoh ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, ternyata beliau memaafkan dan memeluk orang yang dahulunya menghina, mengejek, bahkan ingin membunuhnya. Dengan akhlak dan keluhuran, dengan keluhuran akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, banyak sekali para pemuka kafir Quraisy yang masuk Islam, di antaranya adalah Abu Sufyan. Ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang damai, bukan agama peneror yang sebagaimana ditudingkan oleh sebagian orang. Fathul Makkah merupakan salah satu contoh bahwa Islam ini adalah agama keselamatan, bukan agama teror.
Ayuhal musyahidun al-kiram, sahabat kurma rahimahumullah. Adapun peristiwa selanjutnya yaitu adalah penaklukan Andalusia. Penaklukan Andalusia terjadi pada masa dinasti Umayyah yang dipimpin oleh panglima Tariq bin Ziyad. Ketika itu Tariq bin Ziyad memasuki Selat Gibraltar dari wilayah Afrika Utara menuju Andalusia yang kita kenal sekarang dengan Spanyol. Berkat kegigihan dan perjuangan kaum muslimin ketika itu, akhirnya Andalusia dapat ditaklukkan dan Islam berkuasa di sana kurang lebih 7 abad lamanya. Ayuhal musyahidun al-kiram, sahabat kurma rahimakumullah. Peristiwa selanjutnya yaitu adalah peperangan Ain Jalut. Peperangan Ain Jalut adalah peperangan antara pasukan kaum muslimin melawan pasukan Tartar atau Mongol, yang mana pasukan Tartar atau Mongol ini dahululah adalah terkenal dengan pasukan yang sangat kejam dan bengis. Salah satu contoh, ketika mereka menaklukkan Khilafah Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi, seluruh kaum muslimin di wilayah Abbasiyah dibunuh, bahkan tidak mengecualikan orang tua, anak-anak, semua dibunuh, dan kitab-kitab kaum muslimin dibakar, perpustakaan-perpustakaan Islam di kota Baghdad dibakar oleh pasukan Mongol, sehingga pasukan Mongol hampir menguasai seluruh jazirah Arab. Akan tetapi ketika mereka sampai di Ain Jalut, yaitu suatu wilayah di negara Palestina, mereka berhadapan dengan pasukan Mamalik yang dipimpin oleh Sultan Saifuddin Muzaffar Qutus dan panglimanya Zahir Baybars. Disitulah terjadi pertempuran yang sengit sehingga kemenangan pun diraih oleh kaum muslimin. Maka hancurlah kekuasaan, kesombongan yang dimiliki oleh pasukan Tartar dan Mongol tadi, sehingga mereka sampai hancur hingga ke akar-akarnya. Qadarullah, akhirnya pasukan Mamalik yang dipimpin oleh Sultan Saifuddin Qutus berhasil memenangkan peperangan yang dikenal dengan peperangan Ain Jalut. Ayuhal musyahidun al-kiram, peristiwa selanjutnya adalah yang kita kenal dengan peristiwa pembebasan Sinai. Pembebasan Sinai ini yaitu pertempuran antara pasukan Mesir dengan pasukan Israel, yang mana ketika itu Israel ingin menguasai atau ingin menjajah wilayah semenanjung Sinai yang waktu itu adalah milik Mesir. Tapi dengan perjuangan keras pasukan kaum muslimin, khususnya tentara Mesir, mereka dengan berpuasa, berjuang, berjihad melawan pasukan tentara Israel, akhirnya Mesir dapat menyelamatkan Sinai dari jajahan Israel. Ayuhal musyahidun al-kiram, sahabat kurma rahimakumullah. Adapun peristiwa selanjutnya yang sangat penting bagi kaum muslimin khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang pada waktu itu Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada bulan Ramadan, yaitu 17 Agustus 1945. Beliau memproklamirkan kemerdekaan Indonesia yang selama ini telah dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad atau 350 tahun dan juga Jepang selama 3,5 tahun. Akhirnya berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, dan ini juga bertepatan pada bulan Ramadan yang kala itu kaum muslimin Indonesia dalam keadaan berpuasa. Ayuhal musyahidun al-kiram, sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja beberapa peristiwa penting seputar bulan Ramadan. Mungkin banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang tidak saya sebutkan. Mudah-mudahan peristiwa-peristiwa yang saya sebutkan tadi bermanfaat bagi diri saya khususnya dan bagi para pemirsa pada umumnya. Demikian tausiah singkat saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau pedang lukai tubuh, masihkan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat ondak dicari. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.